Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan didampingi Camat Ratu Samban Isnaini dan Lurah Padangjati Edwin Kurniawan menyalurkan secara simbolis bantuan operasional untuk Ketua RT, Ketua RW, dan Ketua Adat Sekelurahan Padangjati di kantor Lurah Padangjati Senin 9 Agustus 2021. Dalam kesempatan itu, Helmi Hasan berpesan agar setiap Ketua RT, Ketua RW untuk meningkatkan kepedulian terhadap warganya yang tidak mampu yang terdampak pandemi COVID-19. Jangan sampai ada warga yang tidak makan dan tidak bahagia karena luput dari pantauan pemerintah. Hari ini kita ada pembagian biaya operasional RT dan RW dan Ketua Adat Kelurahan Padangjati yang mana tadi disampaikan oleh Bapak Wali Kota langsung. Nah, dalam kesempatan ini tadi Bapak Wali juga menyampaikan bagaimana kita menyikapi terhadap pelaksanaan PPKN ini agar kita mematuhi pelaksanaan PPKN ini untuk agar kita bisa cepat keluar dari pandemi ini. Selanjutnya, Camat Ratu Agung dan Lurah menyampaikan pesan wali kota agar terus memantau warga di masa PPKM ini, serta mengucapkan terima kasih kepada para ketua RT, ketua RW, dan ketua adat sekelurahan Padangjati. Hendri Bontal, HDTV, melaporkan.